yaitu burung bubut besar. Ini adalah si Gurguak di bahasa. Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Mangapul JMH Channel. Pada video ini kami kembali lagi untuk menambah pengetahuan kita seputar bahasa Batak ya guys, terkhusus bahasa Batak Toba. Dan di perjumpaan kita kali ini kami akan membahas beberapa nama burung dalam bahasa Batak Toba. Dalam bahasa Batak Toba, umumnya burung disebut pidong. Dan orang Batak Toba juga memiliki penamaan tersendiri pada berbagai jenis burung dengan bahasanya. Oke guys, berikut ini kami sajikan beberapa nama burung versi bahasa Batak Toba. Yang pertama ini adalah Araroma, di bahasa Indonesia disebut burung cendet. Ini adalah Aduhur, di bahasa Indonesia disebut burung tekukur. Ini adalah Asosoid, di bahasa Indonesia disebut burung wiwik. Ini namanya Aporik, di bahasa Indonesia disebut burung pipit. Ini namanya Abbaroba, di bahasa Indonesia disebut burung merbah belukar. Namanya Apapaluan, di bahasa Indonesia disebut burung mandar padi. Ini adalah Barung, di bahasa Indonesia disebut burung bangau. Ini adalah Harijo, di bahasa Indonesia disebut burung gereja. Ini adalah Isa-Isa, di bahasa Indonesia disebut burung beranjangan. Ini adalah Kuok, di bahasa Indonesia disebut burung merak Sumatera. Ini namanya Lakupa, jenis burung hantu di dalam bahasa Indonesia disebut beluk ketupak. Ini namanya Lali, di dalam bahasa Indonesia disebut burung elang. Ini namanya Leang-Leang, di bahasa Indonesia disebut burung walet. Ini namanya Lote, di bahasa Indonesia disebut burung puyuh. Ini adalah Osop-Osop, di bahasa Indonesia disebut madu sirganti. Ini adalah Patia Raja, di bahasa Indonesia disebut burung madu sepah raja. Ini adalah Pio-Pio, jenis burung hantu di bahasa Indonesia disebut beluk jampuk. Ini adalah Rade, di bahasa Indonesia disebut belibis kembang. Ini adalah Sibahue, di bahasa Indonesia yaitu burung paksai genting. Ini adalah Sibigo, di bahasa Indonesia yaitu burung kapodang Sumatera. Ini adalah Siboru Tasik, di bahasa Indonesia yaitu burung bangau putih. Ini adalah Siburuk, di bahasa Indonesia yaitu burung bubut besar. Ini adalah Sigurguak, di bahasa Indonesia yakni burung ruak-ruak. Ini adalah Sigak, di bahasa Indonesia yakni burung gagak. Ini adalah Sidau-dau, di bahasa Indonesia disebut burung manyar. Ini adalah Silopak, di bahasa Indonesia yakni burung bondol haji. Ini adalah Sipet, di bahasa Indonesia yakni burung berkik kembang besar. Ini adalah Sipauk, yakni burung hantu. Ini adalah Sirubah-rubah, di bahasa Indonesia burung cucak kutilang. Ini adalah Sisoro Aek, di bahasa Indonesia burung pecuk ular Asia. Ini adalah Sitida Uluk, di bahasa Indonesia burung bangau bluwok. Ini adalah Sitapi-tapi, di bahasa Indonesia burung kacer gacor. Ini adalah Hatuit, di bahasa Indonesia burung kicuit batu. Ini adalah Siset, yakni burung kicuit hutan. Ini adalah Sodang Garigit, yakni burung kutilang emas. Ini adalah Tobu-tobu, yakni burung ungkat-ungkat. Ini adalah Tep-tep, yakni burung tepis kepala kelabu. Demikian video kami mengenai nama-nama burung versi bahasa Batak Toba. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada perkataan yang salah, kami meminta maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.